Ivan Gunawan belikan Ayu Ting Ting rumah 8 miliar rupiah. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Presenter Ivan Gunawan kabarnya membelikan rumah mewah seharga 8 miliar rupiah untuk Ayu Ting Ting. Kabar tersebut diungkap oleh sahabat Ivan Gunawan, Deddy Corbuzier, kepada pelantun Sambalado itu. Itu rumah kedua yang baru dia beli, kata Deddy Corbuzier dalam podcast miliknya di YouTube, baru-baru ini. Ayu pun membenarkan bahwa Ivan baru membeli rumah tersebut. Ia beli rumah cuman enggak ditempati. Terus sekarang beli lagi lebih luas, kata Ayu. Pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu mengaku bahwa Ivan sempat bercanda bahwa rumah tersebut untuk dirinya. Memang benar dia bilang gitu. Ya sudah gue beli ini rumah 8 miliar rupiah. Entar kalau lunas, rumah gue buat lu juga, ujar Ayu menirukan ucapan Ivan. Namun, Ayu justru melontarkan pernyataan mengejutkan kepada desainer bertubuh tambun itu. Enggak bisa, gua bilang begitu dong. Ya, enggak bisa lu balik nama dulu. Nama gue, ucap Ayu lantas tertawa. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Ivan Gunawan belikan Ayu Ting Ting rumah 8 miliar rupiah. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Presenter Ivan Gunawan kabarnya membelikan rumah mewah seharga 8 miliar rupiah untuk Ayu Ting Ting. Kabar tersebut diungkap oleh sahabat Ivan Gunawan, Deddy Corbuzier, kepada pelantun Sambalado itu. Itu rumah kedua yang baru dia beli, kata Deddy Corbuzier dalam podcast miliknya di YouTube, baru-baru ini. Ayu pun membenarkan bahwa Ivan baru membeli rumah tersebut. Ia beli rumah cuman enggak ditempati. Terus sekarang beli lagi lebih luas, kata Ayu. Pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu mengaku bahwa Ivan sempat bercanda bahwa rumah tersebut untuk dirinya. Memang benar dia bilang gitu. Ya sudah gue beli ini rumah 8 miliar rupiah. Entar kalau lunas, rumah gue buat lu juga, ujar Ayu menirukan ucapan Ivan. Namun, Ayu justru melontarkan pernyataan mengejutkan kepada desainer bertubuh tambun itu. Enggak bisa, gua bilang begitu dong. Ya, enggak bisa lu balik nama dulu. Nama gue, ucap Ayu lantas tertawa. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.